Surabaya. Nah, kita terbentuk memang dari berbagai kelas ya, berbagai kelas. Jadi enggak murni dari adventure semua, ada yang dari street, ada yang dari street off road. Jadi kita jadi satu sini karena memang mini crawler ini di samping peminatnya baru tinggi, baru banyak. Nah, kebetulan juga semuanya dari segi harga tuh juga menengah ke bawah. Nah, jadi kita memang membentuk ini itu karena kita juga punya teman-teman yang dari luar Solo, seperti Jakarta, Bandung, mereka sudah punya region sendiri. Kita jadikan yang di Solo dengan mas nama mas ini, sama teman-teman itu, kita memang nggak harus matok adventure itu enggak sih mas, kita menerima semuanya yang mau gabung, dari yang adventure 1:10, terus WPL atau MN, sedangkan WPL ini sendiri itu skalanya 1:16, maksudnya ke mini crawler ini. Nah, jadi kita memang pengen ngembangin komunitas ini biar kita juga, rencana kan kita juga nggak cuman kumpul-kumpul aja sharing cuma CR-an di sini, kita juga mau bikin event juga nanti sama-sama dengan teman-teman yang lain. Sekalian ngabuburit bareng gitu. Biar enggak jenuh di rumah, Mas.